Halo sahabat teknik sipil, welcome back to my channel The Siviler. Kali ini aku ingin berbagi informasi mengenai pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah adalah sebuah aktivitas pekerjaan yang berhubungan dalam pemindahan sejumlah massa tanah atau bebatuan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Berikut beberapa istilah-istilah yang ditemukan pada saat melakukan pekerjaan tanah. Istilah ini mempunyai beberapa arti. Yang pertama yaitu land clearing dan grubbing, yaitu proses kegiatan pembersihan lahan area proyek sebelum dimulainya aktivitas pembangunan dalam suatu proyek, di mana pembersihan ini meliputi pemunguran tanah, kayu, pohon, dan bahan organik lainnya. Lalu ada stripping soil, yaitu proses kegiatan pengembasan lapisan tanah atas yang banyak mengandung bahan organik seperti rumput, akar-akaran, pohon, dan sisa material lainnya. Dan selanjutnya excavation, yaitu proses kegiatan penggalian material tanah yang nantinya tanah tersebut akan digunakan kembali atau dibuang ke lokasi lainnya. Dan selanjutnya ada soil disposal, yaitu proses kegiatan pembuangan tanah ke satu lokasi yang bersifat temporary dan permanen, yang pada akhirnya tanah tersebut akan dibuang atau bahkan akan dipakai kembali. Lalu backfilling, yaitu proses kegiatan penimbunan kembali area yang sudah digali menggunakan material yang sama atau material baru sesuai standar spesifikasi suatu proyek. Selanjutnya yaitu soil compaction, yaitu proses kegiatan pemadatan tanah sesuai standar spesifikasi suatu proyek. Dan berikut beberapa kod-kod dan standar yang digunakan pada saat pekerjaan tanah. Dan jika kalian suka dengan informasi ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih.